Sobat-sobat semuanya, saat ini saya sedang berada di Abbottabad, tepatnya di titik 2 km dari TKP, di mana situ disinyalir sebagai tempat persembunyian Osama Bin Laden. Dan sengaja saya memilih tempat ini karena sampai saat ini pemerintah ataupun pihak keamanan dari Pakistan tidak memberikan izin bagi wartawan internasional maupun lokal untuk meliput keadaan TKP tersebut. Dan hingga saat ini, seperti kita tahu bahwasanya masyarakat sekitar sudah melakukan aktivitas seperti biasanya, aktivitas sehari-hari seperti biasanya, dan seperti kita ketahui juga, mereka melakukan aktivitasnya sebagaimana biasa. Adapun di beberapa titik kami temukan bahwasanya beberapa masyarakat masih melakukan demo, yaitu aksi Long March sebagai wujud kekecewaan mereka terhadap pemerintah Pakistan, terutama kepada pihak militer sendiri, dikarenakan pada saat attack tersebut mereka tidak melakukan aksi apapun, bahkan tidak tercampur, kata mereka seperti itu. Dan sampai saat ini kami wartawan internasional maupun wartawan lokal belum bisa melintas ke TKP tempat karena penjagaan yang sangat ketat sekali. Demikian, saya Firman Arfandi, kontributor Radio Pioneer untuk Islamabad, Pakistan, melaporkan.